Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elnat biasa dari Nissan Cibubur, YouTube Indomobil Nissan Cibubur. Nah, kali ini kita akan bahas produk Nissan Livina tipe EL manual NIK 2021. Kebetulan unitnya juga warna hitam. Nah, untuk spesifikasinya kita bisa lihat kalau tipe IL nih dari luarnya aja bedanya sudah dari velg ya. Kelihatan nih velgnya ini ring 15 sama di ring 15. Kemudian kita ke bagian depannya. Ini untuk LED DRL-nya juga sama seperti VE. Kemudian lampu besarnya masih halogen, lampu fog lampnya juga sama halogen. Nah, ini tanpa tampilan V-motion-nya. Oke. Kemudian kalau dilihat dari samping sini, nah, ini memang kelihatan agak lebih pendek ya gorong kelihatannya. Ini untuk spionnya. Spionnya sudah ada lampu sennya juga. Oke, kita putar lagi ke belakang. Nah, ini tampilan di belakangnya. Jadi dia tulisannya Livina aja. Belum ada kamera, kemudian untuk sensor parkir juga belum ya guys, masih polosan. Kita buka guys sih. Nah, tampilan belakang sama lah ya, ini bangku baris ketiga dilipat, kemudian sudah ada power outletnya juga. Kan ini bagasi ini juga sama, ini tempat dongkrak, kunci dongkrak ya, kita tutup lagi. Kita ke bagian depan ya, dashboardnya kita lihat bedanya. Nah, dashboardnya tipe IL itu sini coklat ya, terus aksen silver juga di sini. Kemudian dari audionya juga double din CD ya sama radio. Nah, ini transmisi manualnya. Kita zoom dikit. Oke. Jadi kalau mau mundur, kita harus naikin ke atas dulu baru ke ini mundur nih. Jadi biasanya kan kita kalau mundur sih begini ya. Ini kita tarik dulu baru ke atas. 5 speed dan turuk setirnya ini audio switch control juga belum ada, cruise control juga belum ada. Oke, tampilan odometernya kita letak satu sebelah kanan. Nah, ini kelengkapan lompatan panjen P3A servis, kemudian ada APAR yang wajib. Ya, cup holder sama ini aksen silver, airbag sama kiri kanan ya. Oke. Nah, ini kuncinya guys, sama kayak PE ya, sama. Loh, untuk pengaturan spion, jadi belum track cable ya, belum lipat, belum bisa lipat, dia hanya bisa electric mirror. Nah, kemudian ini udah lock juga, sama bisa lock semuanya. Ini auto up down untuk di driver aja, window driver. Kemudian kita coba nyalakan.
aturannya radio display frekuensi menu setup bus baik ini untuk volumenya sama ya untuk reapernya sama. Nah dia juga di sini nih belum ada VDC, kalau di VVL kan ada VL belum. Power outletnya ini untuk USB. Oke, di sini ada tempat juga cuman dia belum ada power outletnya. Cup holder. Depan aja kita matiin. Oke. Kurang lebih 220 jutaan deh, nanti kita lihat di sini nih ada harganya yang tunjukin sini ya. Jadi PPNBM itu hanya berlaku hanya khusus 100% di Agustus aja, jadi kalau September tuh ntar jadi 50%. Untuk tipe termurah Nissan Leaf ya IL ini juga ya lumayan. Ini profil bannya NASF Dunlop ring 15 185/465. Itu aja deh review singkatnya, kalau minat boleh ntar lihat di deskripsinya ya guys. Nanti kita tonton video berikutnya. Oke, salam sukses, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.